Okay, right. Sudah selesai bacanya. Di situ lebih banyak menggunakan kata-kata I will be graduating, bla 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 bla. I will call you, bla bla bla. Itu kan. Bagaimana menurut Mbak Eti? Saya tanya dulu menurut Mbak Eti, karena Mbak Eti lebih paham. Mbak Eti. Ya, I mean, di contoh ini, ya kan, contoh yang versi English ini. Oh, ya, it's okay, Mbak. Di contoh versi English ini, Mbak itu sudah baca kan? Bagaimana pendapat Mbak itu tentang versi English ini dulu? Nggak ada standar for applying this letter. Okay, right. But at least there is a not format, but at least there is a generic stereotype. Ya, yeah, ya, yeah, I know. Nggak ada standar baku memang, tapi dia ada stereotype. Not stereotype. Sorry, I'm sorry, I'm sorry. Prototypical. Aduh, apa bahasa bahasa yang mudahnya saya kok bilang prototypical, prototype, pokoknya kita bilangnya sebutnya prototypical form, prototypical generic, something like that, ya, yang standar bakunya tidak ada gitu. I see. That is in English. Ah, semi formal ya. Hidupkan Mbak Eti. Mbak Eti coba ngomong, Mbak. Mbak Eti. Coba ngomong voice-nya. Tes, Mbak Eti. Nggak bisa, punya Mbak Eti tidak bisa mikrofonnya nggak. Mbak itu nggak terdengar. Oke, sebab bentuknya seperti surat biasa. Oke, how? Right. Semi formal, cenderung semi formal. So, saya bilang. Ya, dalam penulisan bahas surat lamaran pekerjaan, layoutnya bisa kalian lihat di halaman 68 ini. Itu sebagai contoh saja, atau nanti di halaman 611 juga ada. Tapi yang saya ingin bilang bahwa untuk alamat kita dan nomor telepon kita itu sedikit mengganggu bagian atas ini. Saya prefernya itu taruh di bawah gitu. Jika misalnya sincerely Rudy Khairuddin, kemudian baru alamat kita Jalan Batak Alam nomor 16 Bogor bla bla bla, nomor telepon gitu.
Karena kalau misalnya kita taruh nama alamat kita di atas, kemudian alamat personal manajernya di bawah kita, itu berasa seperti tumpang tindih. Seperti tumpang tindih. Jadi terlihat gimana ya, terlihat kurang kurang tepat gitu. Itu saya pribadi prefernya alamat sama nomor telepon kita itu ada di bawah. Untuk PS postscriptum, untuk PS jarang kita pakai postscriptum karena surat lamaran pekerjaan dia tidak tidak harus ada PS. Dia bagian daripada signature, dia bagian daripada penutup kalau untuk alamat itu, jadi mau telepon itu. Jadi letakkan saja dia di bawah. Karena kita nggak memiliki kop surat. Kalau misalnya ada kop surat, itu lain cerita. Kop surat nanti pasti ada alamat, ada alamat, dia nanti ada juga nomor telepon, website, email, semua di situ biasanya di kop surat. Ya betul, seperti Mbak Eti bilang, saya juga nggak pernah tulis alamat saya di atas, pasti saya tulis bawah. Okay, next kita bahas sedikit tentang penggunaan titik koma di halaman 612. Di halaman 612. Aduh, ininya hang. Kita sampai jam berapa ya? Ini udah jam 12 masalahnya. Kita cukupkan ya sampai 10 menit lagi ya, boleh ya? Okay, ya, yeah, okay. Right, so we move on koma itu ada nomor di halaman 612. 612 saya mau bilang penggunaan koma titik koma ya. Di sini udah dibilang ya, tinggal baca aja nanti kalian ikutin aja. Saya enggak perlu jelasin panjang lebar ini. Oke, saya mau bilang sedikit bahwa misalnya tulis sebelum coordinating conjunction yang menggabungkan independent clause, koma spasi, kemudian sambung kalimatnya. Jangan seperti sebelum coordinating conjunction yang menggabungkan independent clause, spasi, koma, kemudian kalian sambung kalimatnya. Paham maksudnya? Koma dulu, spasi, kemudian baru sambung kalimatnya. Dah, itu satu. Yang kedua, koma dulu, spasi, sambung kalimatnya dengan huruf kecil jika itu bukan bukan nama tempat atau nama orang gitu. Kalau dia nama tempat, nama orang, nama jalan, nama gunung, nama apa gitu kan, itu kan huruf besar. Nah, udah, itu satu. Yang kedua, penggunaan koma. Kemudian sama juga seperti titik period ya, digunakan di akhir kalimat itu udah jelas ya. Kemudian setelah gelar itu misalnya seperti profesor, mungkin kepanjangan tulisan profesornya prof titik, kemudian nama orang gitu ya. Itu contoh penggunaan titik. Tapi yang paling penting di akhir kalimat, jika di akhir kalimat itu jangan tulis setelah gelar spasi titik, jangan, tapi setelah gelar titik kemudian spasi baru sambung lagi kalimat selanjutnya.
mungkin kita lupa ya, tapi nanti di writing ya, maksudnya tugas-tugas kalian coba cek lagi apakah kalian membuat kesalahan-kesalahan pada titik koma. Nah, recheck aja, siapa tahu nanti oh lupa ya. Atau kadang-kadang karena kita tulisnya waktu malam hari, jadi kita udah nggak sanggup lagi, mata udah tinggal 5 watt lagi, nggak ada elektrik, nggak ada lampu, udah gelap, koma sama titik bersamaan itu. Kadang-kadang kita mau tulis titik jadinya koma, koma jadi titik gitu. Itu sering terjadi. Jadi sering terjadi di kota-kota besar. It's okay, fine. Just need to recheck again what you wrote, okay? And then the third is about question mark. Question mark tanda tanya digunakan di ini ada udah jelas ya di questions ya. Kemudian exclamation mark. Ini hati-hati menggunakan exclamation mark. Kadang-kadang kita suka salah pakai penggunaan ini. Kita mau bertanya tapi kita penggunaannya exclamation mark. Itu marah orang kalau dia ngerti, misalnya seperti saya, ini apa maksud nih? Mungkin bisa saya langsung wah marah-marah ini ya, gitu. Jadi hati-hati penggunaan exclamation mark ini ya, karena dia menandakan bahwa seseorang sedang emosi ya. Atau perintah yang kuat, kalau misalnya exclamation mark itu kita tulis, misal contoh ya, kita lagi nulis novel gitu, ada seorang bapak-bapak menyuruh anaknya dengan kita tulisnya bapak tersebut menyuruh anaknya untuk pergi ke sawah gitu dengan nada yang keras, nanti dibuatlah percakapannya, hey nak pergilah ke sawah, tulislah pakai exclamation mark, boleh gitu, yang penting kalian